Oke okay, guys, kita lanjut ke part 2 The Forest yang kemarin. Oke okay. Selamat menyaksikan. Oke okay, di The Forest ini semakin menyeramkan ya, kalau kita tidak kalau mainnya kurang hati-hati ya, wow. Ngeri lah pokoknya. Oke, kita lanjutkan sampai di mana kita? Oh ya, hari itu kita kita tidur dulu ya. Jangan sampai berkeliaran malam-malam. Oke, jadi kalau tidur bangunnya kan pagi, aman. Oke. Oke, terus saya harus ya, cari makanan dulu. Oh, saya buat api dulu kali ya. Kelaparan ya, jadi kita harus makan dan minum. Ini saya buat api bentar deh. Saya buat api terus saya masak. Karena saya lapar. Ya, saya letakkan daging. Kita tunggu sampai matang ya. Udah matang kah? Oke, udah bisa dimakan. Oke, lihat di pojok ke bawah, perut kita kembali terisi. Oke, sekarang saatnya berpetualang. Saya buka objektifnya dulu. Oke, find and cook food. Udah selesai ya. Carikan dan masak makanan. Set up camp. Oke, mungkin saya akan setting up camp dulu ya. Saya buat camp dulu nanti. Tapi saya cari makan bentar, mumpung masih pagi kan. Oh ini balik ke laut tadi ya. Nah, banyak tumbuhan liar yang bisa dimakan. Jadi jangan takut kalau di sini ya. Kita bisa kumpulkan makanan. Makanan itu bisa kita crafting jadi obat atau jadi sumber tenaga. Kok nggak salah di sini sebelumnya banyak koper di sini kan? Ngeri anjir. Oh, itu ada apa tuh? Kita coba dulu deh. Ada apa di sini? Oh ini mungkin semacam pos pantau, jadi bisa melihat kemana gitu kan. Tuh ada pulau di sana. Dan ternyata di sini tidak ada apa-apa. Oke, kita turun lagi. Oh banyak ikan ya. Kita berburu ikan bentar. Dapat satu. Oh, enggak bisa.
Enak ya hidup sini. Nggak akan kelaparan, tapi mati dibantai kanibal. Anjir. Nah, ada satu nih. Gua pernah nih ngambil nih. Ini kura-kura nih bisa kita ambil itunya, tempurungnya. Berguna lah pokoknya. Bisa diambil dagingnya. Ayo naik, 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 sini, sini, sini. Nah kan. Oke, setelah itu saya. Oh ya, sesuai dengan misi sebelumnya, objektifnya saya akan buat camp dulu. Tadi rumah udah ada, mungkin camp maksudnya ada pagarnya gitu ya. Jadi saya akan membuat tempat yang cukup aman, yang pastinya harus dipagar. Biasanya mintanya seperti itu. Nah, mulai melemah. Jadi kalau kita banyak lari, kita pun capek ya. Enggak kena. Oke, saya tebang-tebang dulu. Nah, ini pembalakan liar nih. Bisa dilaporin nih. Kita punya butuh banyak kayu sini untuk bikin pagar sekeliling rumah gitu. Bukan kaleng-kaleng nih. Kabar ya, pemirsa. Loh, kok jadinya stickin? Oh, ini enggak bisa nih. Oke, sampai sekarang belum nampak-nampak ada tanda-tanda kanibal. Jadi kita bersabar aja ya. Bagi yang pingin lihat kanibal, mohon bersabar. Ini ujian. Jadi nggak ada yang mau ketemu kanibal sih sebenarnya, tapi lama-lama datang juga sih dia. Jadi demi kelangsungan hidup, saya pun harus menebang pohon-pohon ini. Sebenarnya ilegal sih, nggak boleh.
Tapi apa boleh buat ya. Karena saya juga berhak mempertahankan hidup. Don't save the forest. Saya butuh kayu ini. Oke, pertama saya buat layoutnya dulu ya. Buka buku survivalnya. Saya buat dinding dulu. Karena itu penting ya. Oke, custom wall. Ini yang saya perlukan nih. Gak usah terlalu besar sih, tapi ini penting. Kita tarik dari sini. Untuk menutup rumah pohon kita. Terus tarik ke sini. Terus tarik, oh salah. Tarik sini, tutup kapalnya. Salah nih, salah. Tarik sini. Terus tarik ke sini. Terus tarik ke sini. Terus tarik ke sini. Gak usah besar-besar ya. Capek nembang kayunya. Terus tarik ke sini. Nah, nyambung deh. Terus tekan E. Oke, terus ambil deh kayunya. Letakkan. Kenapa nih? Wah, dapat pusat gratis. Mungkin dia kena timpa pohon tadi ya. Oh, dan cukup. Thank you.
Oh, masih ada yang tinggal. Oh, dapat baju baru. Boleh, boleh lah. Oke, jadi kita kekurangan bahan, tebang lagi ya. Sebenarnya walaupun takut, saya penasaran sih gimana kanibalnya nih. Tapi kita coba tunggu aja ya. Kayaknya kita kelaparan nih, perlu makan nih. Jadi makan tuh penting ya, itu nama tenaga. Aduh, udah bunyi hujan lagi. Ini pembalakan liar nih, enggak boleh ini sebenarnya. Dilarang ini, bos. Oke, untuk nampung minuman saya perlu buat itu tadi yang tempurung kura-kura itu. Ah, ini nih, jadi dia bisa nampung air hujan nanti. Bisa untuk kita minum. Nah kan? Tebang-tebang lagi ya, biar cepat. Hampir malam, coy. Ini kenapa? Waduh.
Kena timpak pohon, anjir. Ini rumah gua hancur lagi, enggak? Eh. Woi, tempat minuman gua tadi mana? Wah, hancur. Jadi kita buat-buat dulu ya. Tadi salah. Malah nimpak sendiri, hancur juga ya ini. Tumbang pohon enggak hati-hati. Udah mau malam lagi anjir. Jatuhnya jangan ke sana. Aman. Kedinginan anjir. Buset. Udah mulai terdengar suara-suara para kanibal. Eh, gua sembunyi deh. Oke, saya save dulu. Nanti paginya saya lanjutkan. Saya tidur aja deh. Oke, udah pagi dan masih hujan. Oke, saya bikin makanan dulu. Bikin api, pastinya.
Berdingin. Oke, udah saatnya makan. Kita makan ikan dulu. Haus ya. Haus. Oke, saya lanjutkan dulu. Dikit lagi, coy. Tebang-tebang dulu sedikit. Oke, ternyata hujan sudah berhenti dan kita aman dari dingin. Ya, walaupun haus, saya tidak peduli ya. Saya selesaikan proyek dulu. Oke, saya tinggal. Om, saya save dulu bentar. Cari minum habis itu. Oke, guys. Loh, kok naik lagi?
Kalau ini bisa diminum nggak ya? Bisa rupanya. Oh, bisa. Wah, ada gua, guys. Oke, saya coba masuk deh bentar. Saya bikin penanda dulu. Mana itu ya? Ah, ini dia. Nih, kalau kita pasang ini, kita tahu di mana kita mau pasang tanda apa, tanda gua gitu. Oke, kalau warna kita warna kuning. Belum masuk, saya cari stick dulu, pengganti kayu tadi. Ini tanda ini buat kanibal nih biasanya. Oke, saya masuk ke gua bentar, habis itu kita keluar. Tinggi juga anjir. Ntar dulu, ada kanibal nggak? Coba berserakan. Anjir. Wuih. The fuck? Kabur, kabur. Bangke. Ntar deh. Oke, sorry guys. Kita masuknya lain kali aja. Saya lanjutkan proyek saya aja dulu. Mana tadi proyek kita? Oh, sana. Kaget anjir. Oh iya, tebang-tebang pohon dulu. Capean deh. Iya, saya buat dulu layoutnya.
Terus terus salah begini. Oke, okay, jadi. Terlalu